untuk menganggapi sebuah kesuksesan. Tentu saja halangan rintangan yang harus dihadapi dalam menaiki tangga menuju sukses. Bersyukur dan selalu bersedekah penting. Itulah trik yang dilakukan Hendrik Kompres dalam meniti sebuah usaha sebagai pedagang buah. Jika ingin sukses, jangan takut bersedekah atau berbagi, dan selalu bersyukur berharap pun yang didapat, kata Hendrik yang menetap di Kampung Kloneng, Kelurahan Tanah Seribu, Emplasemen Kuala Benciram, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Sumatera Utara. Meski hanya seorang pedagang buah, ia memiliki penghasilan terbilang lumayan di masa pandemi COVID-19 ini. Diakui dia hidupnya bisa dibilang sukses. Sejauh ini dirinya bisa membantu sesama dengan mempekerjakan orang di kios miliknya. Apalagi yang di masa perekonomian yang sulit karena pandemi COVID-19, masih banyak orang-orang yang kehidupannya di bawah rata-rata. Alhamdulillah bang, dengan usaha yang saya rintis beberapa tahun lalu, untuk saat ini aku sudah memiliki 3 kios dan sebuah mobil. Meski hanya mobil pick up, menurutku hidupku sudah sukses, dan semua kusyukuri karena sukses itu kita yang rasakan. Saat kita bersyukur dan berbagi dengan apapun yang kita dapat, jelas pria ini tersenyum. Diakui pria ini berkulit sawo matang. Ini awal merintis usaha berjualan buah, dirinya tidak memiliki apapun, bahkan kendaraan pun tidak dimiliki. Halo Pak Merandal. Hai lo bro. Sampai Namukur juga jualannya bro ya? Ya, cuman lah dari beras kilo untuk keluarga. Namanya kita jual buah ini keliling-keliling lah dari buat beli beras tuh. Jadi awalnya aku tengok dulu pakai beca, ini udah pakai mobil. Apa resepnya ini lo? Ya, kunci resepnya gimana? Dulu pakai beca masih tengok jualan semangat, sekarang udah pakai mobil. Aku pun sama orang pun nggak pelit lo. Kalau kita bersedekah orang minta. Oh, intinya kita rajin bersedekah, itu Tuhan akan mengatur rezeki kita ya. Iya kan lur. Mulai dari nol ya lur ya. Iya, dari beca-beca lur. Nyewa sekarang alhamdulillah lur. Sekarang udah buka cabang ini lur. Jual buah ya? Ada lur di rumah, di simpang, di iya, Pancur Batu. Pancur Batu juga ada lur ya? Alamatnya di Pancur Batu gimana ya lur? Biar para netizen bisa belanja ke lokasi. Di pajak Pancur Batu itu lalu. Iya, iya. Jenderal buah juga ya lur ya? Jenderal. Seperti di merek ini ya guys? Nah, jadi bolehlah kita tanya sedikit ini lur. Masalah resep gimana caranya biar sukses tadi? Tuh, sebenarnya banyak. Dari nol juga. Gimana kau? Nah, maksudnya dari nol gimana? Dulu pertama ke rumah tangga. Iya. Yeah. Jadi bingung apa kerja ini. Iya. Yeah. Jadi cari inisiatif aku. Sewa becak orang ini. Punya kalimubu juga. Punya kalimubu ya. Family lah ya. Family. Bilanglah, ma, sewa becak lu. Bilang. Udah tentu. Kelani lah. Itu pasang aro ya lur ya? Pasang aro. Mau minta semangka aku mah. Aku sewa becak lu lama. Bilang. Sewa lah, jam 12 ini lur. Tapi jam 4 harus pulang katanya, aku pajak sore lagi, oh, ke kelapa katanya. Becaknya perlu ya, becaknya ya. Jadi keliling aku, gak tahu panas, gak tahu hujan, gak tahu mendung. Ya makan kadang gak makan, ya laku kadang gak laku lur. Ya berjuang lah lur. Jadi becak dipinjam, jadi buah itu di modal sendiri atau setor di belakangan? Modal 300.000 dulu. 300.000 awalnya ya. Beli buah di ecer-ecer sampai saat ini. Sudah punya cabang 3 ya lur ya. Jadi posisinya tadi di mana aja lokasi tempat jualannya lur? Di rumah. Iya, di rumah. Di tar simpang Tanah Seribu itu ya. Simpang Patok ya. Tanah Seribu. Iya, ya. Baru di bawah. Oke, bagi semua netizen silahkan belanja ke lokasi. Semua netizen kalau pengen belanja tempat jualan buah datang ke lokasi. Murah meriah. Murah meriah lur. Jangan kasih kendor. Boros. Semongko. Tarik sis. Oke. Okay. Wah, bisa tenang. Halo. Apa deh, Bu? Bentar aku sih dengan teramukur dulu sini, bongkar dulu sini, baru ke nemu terasi aku, Kucung Payung. 5 kilo aja kan, enggak banyak. Oke, okay, meluncur TKP. Tunggu sebentar ya, 5 menit langsung sampai. Tunggu. Oke. Okay.